Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tikusun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, hari ini kami mau ke kecamatan karena kami ada keperluan ke sana. Sekalian nanti kami mau silaturahmi dengan teman kami yang tinggal di sana. Teman kami ini memiliki warung muslim dan kami sudah cukup lama tidak pernah ke sana. Terakhir ketemu itu 1 bulan yang lalu dan ketemunya pun tidak lama teman-teman. Nah, sebelum ke sana kami mau panenkan dia sayuran yang ada di kebun dulu seperti sawi putih, lobak dan lain-lain. Sekarang mari kita langsung panen-panen. Kita ambil dulu baskom dan juga pisau. Nah, sawi putih di sini banyak sekali yang sudah bisa dipanen, teman-teman. Nanti kita juga akan panenkan dia sayur yang ini. Kesukaan Abil. Ini sawinya bagus sekali, kita langsung panen. Ini sawi pertama yang kita panen, kita lihat. Besar teman-teman. Daun sawi putih yang bagian luar ini kita buka teman-teman. Ini bisa untuk kita kasih makan ternak. Ini daun sawi putih yang satu kita biarkan seperti ini jadi payungnya. Teman-teman, sekarang istri gubernur sudah besar, tidak bisa duduk lama, saya lanjut panen. Ini satu sayur bagus, cantik sekali. Teman-teman, di sini sayur, kenapa saya potong di sini? Ini di sini, di sini, di sini, di sini, oh, bunga sawi putih. 对, 这里, 它, 长那个菜心, 可以长很多出来. Ini 동구, 가시마가 아양. Untuk sawi putihnya kita sudah selesai panen, selanjutnya kita mau panen lobak yang ada di sini. Suamiku sudah siap-siap mau panen di sana. Cenggua, hey. Ini lagi sini. Wow teman-teman, di sini ada satu lobak yang tumbuh di pematang sawah. Ini satu lobak yang tumbuh di pematang sawah. Ini satu lobak yang tumbuh di. Sudah besar, sudah bisa dipanen tidak? Bisa. Coba panen saya. Besar ya? Lumayan. Wah, ini besar sekali. Besar sekali. Cantik, bentuknya cantik. Unik. Sengku, coba bandingkan dengan tanganku, teman-teman. Ini besar sekali. Terus kayak ada tangannya begitu ya, dua.
Selanjutnya kita panen sayur ini teman-teman. Lobak tadi sudah selesai suamiku panen. Sayur ini sebelum ditumis atau diolah menjadi lauk yang enak harus direbus terlebih dahulu. Karena kalau tidak direbus rasa sayurnya itu akan kurang enak dan direbusnya itu tidak lama teman-teman, hanya sekitar 1-2 menit saja. Nah kalau sudah direbus teman-teman mau olah menjadi sayur santan pun bisa. Sudah cukup. Teman-teman, kita sudah selesai panen sayurannya dan sekarang suamiku lanjut untuk mencuci lobaknya di sungai ini. Karena lobaknya itu banyak tanahnya, jadi harus dicuci terlebih dahulu. Nah, selesai cuci lobak, nanti kita mau langsung berangkat ke kecamatan. Sayangku, dingin tidak airnya? Tadi pertama pegang dingin, lama-lama sudah tidak dingin kan? Di sini pemandangannya indah sekali teman-teman. Nah kalau mau ke sawahnya Mama, kita lewat sini. Kendaraan juga bisa langsung lewat sini karena tidak terlalu dalam airnya. Halo, Kanda. Aku mau pergi belanja. Belanja apa? Bela. Oh, ayo. Halo, Tante, 我是这个。 这个好吃吗？ 好吃。 这个是什么？ 包子。 Sebelum ke kecamatan, kita singgah dulu teman-teman, kasih makan ayam-ayam kami. Karena di sini basah, jadi sayurannya kita letakkan di sini. Cara Abil panggil ayam begitu teman-teman, tidak ada suaranya, hanya mulutnya yang bergerak. Tengku lihat mulutnya Abil. Kur bilang nak kur. Itu di tanganmu apa namanya nak? Penia. Penia.
Teman-teman, kita sudah sampai. Warung muslimnya ada di sana. Sekarang suamiku lagi mau parkir dulu. Perjalanan dari Cinong ke kecamatan itu sekitar 1 jam lebih, teman-teman. Ini suamiku langsung ambil sayuran. Sudah diisi di kantong kresek. Ayo masuk. Cece. Assalamualaikum. Boleh tak? Kita dikasih jeruk pamelo sama Cece, teman-teman. Warna jeruknya itu cantik sekali. Papa Tse. Saya dengan papa itu pecinta jeruk pamelo, teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di sini dan kita ada disuguhkan jeruk pamelo, ada 2 susu untuk anak-anak dan 2 sosis untuk anak-anak Abil dan Pepe. Nanti mereka minum setelah makan, teman-teman. Jeruknya ini segar sekali. Warnanya orange begitu. Papa nam. Mama makan jeruk. Sia，很有味道。嗯，有味道。嗯，来放一个辣椒。我放其他不辣椒，你们看啦。好，我也要放。 그거 아주 잘 먹죠. 많이 먹으면 너무너무 맛있을 거 아니에요.
Ini kita makannya terpisah dikarenakan kalau satu meja tidak cukup, teman-teman. Mama, Papa, Fefe, dan Abil duduk di meja yang ini, sedangkan saya dan suamiku duduk di meja yang ini. Nah, untuk saya pesan nasi goreng. Nasi gorengnya ini best seller, menurutku enak sekali. Nasi gorengnya ini ada berbagai macam campuran seperti cabai merah besar yang warna merah dan hijau, lalu ada bawang merah, ada wortel, dan ada telur, teman-teman. Halo, Tante. Aku suka genya. Aku mau ke sana beli sepatu. Ayo. Ayo. Tante, lihat aku sepatu di atas. Boom. Posisinya kasih Pepe satu. Teman-teman, kami sudah selesai makan. Alhamdulillah sekarang kami sudah kenyang. Ini kita dikasih chowze atau dumpling, teman-teman. Tadi teman kita ini tidak mau dibayar. Pokoknya tiap kita makan di sini pasti dia tidak mau kita bayar. Tapi suamiku selalu keras mau bayar. Dan suamiku sudah hitung memang berapa yang harus dibayar. Jadi tidak perlu tanya dia lagi. Karena kalau tanya dia, dia tidak mau kita bayar, teman-teman. Keke, Cece, Cece, oh. 谢谢啊，客气嘛，客气。姐姐，客气了，没事，吃饭了，姐姐。我还没吃呢。好，我们两个小的要去。好，改天有时间再过来啊。好。恭喜啊！对，又一个。又了。对，又了。恭喜啊！两个儿子，这个刚刚一个。 这是碟子，我是那谁的，妈妈带。哦，别人家的。 Teman-teman, selesai makan. Sekarang kami mau lanjut lagi mencari sesuatu. Jadi untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah mengikuti dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel Daily Tika Usun di Cina. Agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!